Yap, kami teruskan masih lagi Johara bersama Judika. Yap. Kali ini kita nak main permainan Spontan Era. Yap, Spontan Era hari ini special sikit di mana kita akan bermain spontan bersama dengan Judika. Dan Judika sekarang ini masih lagi bengong. Bingung. Apa Ajis? Tak, yang kau cakap artis aku bengong kenapa? Dia bingung. Bingung Nak bermain dengan siapa? Goblok kamu. Kalau bingung itu di Malaysia itu confused. Di Indonesia juga bingung, confused. Apa kali Indonesia bengong ni? Kamu cuba kamu katakan dia bengong. Bengong. Kayaknya kelate deh. Okey, permainannya soal menyoal. Judika akan bermain dengan Ray. Dan apa pula situasinya? Situasinya senang Abang bagi situasi Abang nak pergi jamming, pilih lagu. Nak pilih lagu nak jamming tu. Oh, iyalah. Kau tak boleh main dengan aku, Judika. Apa? Aku busy dengan Facebook. Jadi kau tak boleh nak main dengan Pak Jis. Aku busy juga sama gitar aku. Oi, tak payah main oi. Okey, jom kita main soal menyoal eh. Dan permulaannya apabila dengan menyeloceng, Judika boleh mulakan dahulu. Senang saja permainan ini, jangan dijawab soalan itu. Semuanya harus soalan sahaja. Okey, 3 2 1. Spontanera. Tahu Bruno Mars? Lagu apa? Aku yang tersakiti di album berapa? Nombor berapa dalam karaoke? Suara berapa oktav? Pukul berapa nak pergi? Rumah di mana? Nek kita aku kita kau. Pacar aku sekarang tahu siapa? Nama wayang aku kau tahu? Aku dengar pacarmu laki-laki. Sapi Sali. Sapi Sali itu siapa? Aku enggak tahu siapa rumahmu. Kemenangan buat Ray. Tapi hebat juga Judika. Abang memang training diorang cara bercakap dengan fans semua. Abang Ajis tadi gelak macam muka Abang Ajis tadi. Abang Ajis tak tahu. Abang Ajis baru balik bilik air ni. Siapa tadi? Pengalaman akulah bila kita jemput seorang artis Indonesia kan. Main Spontan Era ni memang hebat. Betul. Aku tadi nyari skala tau. Abang Ajis pernah bawa Rosa datang main ni. Rosa sangat bagus lah. Kalau bersama Ahmad ni dia boleh training kalau nak marah laki dia. Siapa? Kamu keluar dengan siapa? Kapan kamu balik? Siapa laki-laki tu? Siapa laki-laki? Jangan tu hari terus. Cuba lagi. Suara apa tu saya digu eh? Ini suara aslinya aku begini. Suara asli begini. Tapi nyanyi sedap. Kita nak teruskan lagi bersama Judika. Kejap lagi kita sambung jukebox kita. Johara Pagi Era. Jukebox bersama Judika di mana anda boleh hantarkan request anda. Yes, boleh telefon 0395433355. Dan kita ada Amira. Yes. Hello Amira, apa khabar? Orang tu datang bukan tu. Jadi dia paling suka lagu bukan dia tapi aku. Berarti Amira ni lagi patah hati ni, lagi pernah dikhianati ya? Enggak, tapi lagu itu bisa buat jantung aku berdetak gitu. Wow. Okey, ada Facebook tak? Abang Haji jangan kacau lah. Alah, Abang Haji cuma nak tengok berapa banyak royalti yang harus Abang Haji collect lah. Okey, Judika akan nyanyikan lagu bukan dia tapi aku. Berulang kali kau menyakiti, berulang kali kau hianati sakit ini. Coba pahami, ku punya hati bukan untuk menyakiti. Ku harus pergi meninggalkan kamu yang telah hancurkan aku. Amira. Sakitnya, cintaku lebih besar dari cintanya. Mesti
dia, dia, tapi aku. Yeah, itu dia. Bukan dia tapi aku. Oh. Okay, kutip balik jantung-jantung yang jantung tu. Dah, okay, jantung dah dah macam biasa dah kembali Dah jatuh dah jatuh. Untuk dah. Untuk mengetahuan Amira, lagu ni telah menjabat hits yang hebat di Taiwan, Hong Kong, Australia dan juga di Las Vegas. Oh, yo. Album dapat royalty tak sebab saya yang request lagu ni. Satu lagi belum disebut di Afrika. Afrika. Zamina Mina he he tu, ini translate-nya. Okay, Amira, terima kasih. Terima kasih Amira. Teruskan lagi bersama Judika. Tapi dengarkan sedikit sketsa kita selepas ini. Selagi nak teruskan tugas Johara bersama dengan Judika Showcase. Judika dari Indonesia memang melayan orang request lagu je. Sebab yang ini majlis tengok daripada Twitter Johara Johara. Hashtag Johara. Hashtag Johara. Bacakan. Katanya dia minta untuk nyanyikan lagu untuk isterinya yang tercinta. Oh, isteri Johara Johara. Isteri Johara Johara. Okey. Oh, Slin Wati. Katanya ini dia dan dia sekali minat lagu Malaikat. Pesanannya, ingatlah Malaikat tu ada. Okey, Judika boleh ya? Twitter. Ada di Twitter. Oslin ya? Oslin, Oslin Wati. Silakan. Matamu butakan hatiku, senyummu menggoda jiwaku. Aku menyerah. Suaramu terus memanggilku, wajahmu ada di mimpiku. Aku menyerah. Malaikat di sampingku mengingatkan, tinggalkan di setan pun di sampingku menyuruhku untuk bersamamu. Ku cinta kau, tapi kau telah ada yang memiliki. Ku tak bisa, ku tak bisa, ku tak bisa tinggalkanmu ataupun bersamamu. Cintaku berat padamu. Remix. Alright lah, itu dia. Kita nak sambung lagi selepas ini. Ada seorang artis yang tergila-gila dengan Judika di Twitter. Sedang kecoh. Jadi kita akan try telefon dia. Teruskan bersama Johara. Pagi Era. Pagi Era, Johan, Hanif dan juga Ray. Masih lagi bersama Judika The Jukebox. Sebab semua lagu dia tahu. Kau tak sangka. Very, very what? Talented. Tak, Ray. Makin kau cakap perkataan tu, makin sedap bunyinya. Sekali lagi. Very, very talented. Yeah. Well done. Masih lagi dengan Abang Ajis, managernya. Dan di Twitter, kecoh Elvira Loy. Apa ni? Elvira ni sibuk lah.
Tahu tak dia pernah berlakon sama siapa? Sama siapa? Pandi Panarela. Hey! Apa tu Pandi? Randi oh, Panggalila. Saya rasa nak patah balik dari syuting ni, nak pergi ke sana. Ah, sabar. Teruskan perjalanan balik. Yeah. Boleh tak Abah Haji hantar jerika ke set syuting saya hari ni? Okey, nak bagian tangan ke kaki ke mana? Mati. Satu bandar. Saya nak jerika lah. Okey, jerika sekarang ni tengah. Jerika. Ya. Ini cantik banget. Hai, Abang Jerika. Hai, Elvira. Kau enggak ke sini? Halo. Shooting. Nanti minta nombor dekat PAI. Nanti kita WhatsApp, okey? Kita makan lah, insyaAllah. Tolong jangan potong lah, Abang Jis. Bukan satu-satunya yang saya nak jumpa. Bukan tak boleh nak cerita, Elvira Loy. Tapi Britney Spears minta nombor pun, Abang Jis. Sekat. Ini kan pula Elvira Loy yang baru Malaysia. Saya satu dalam Malaysia. Hanya saya dia berkening tebal. Jadi kak, boleh tak saya nak request satu lagu khas untuk saya? Tak kisahlah lagu apa pun. Lagu, oh terserah maksudnya. Terserah. Elvira ya. Elvira lah. Okay, sambil dia nyanyi, dia tengok gambar kau tadi. Okay. Aku merindukanmu setengah mati. Henti merindukanmu, masih hatiku untukmu. Aku tetap menunggumu, Elvira Loy. Jangan mati, saya datang nanti ya. Tunggu. Elvira Loy. Ya. Tunggu kat set nanti Abang Haji hantar invoice. Twitter saya Elvira underscore Loy. Jual Twitter nampak. Alamak. Okey lah. Okey, sabar. Buat tenang ni. Kejap lagi kau tak boleh syuting, kau tak boleh berlakon je lagi kan. Relax. Kejap lagi dulu. Okey. Rasa senang buat jalan. Jerika, I love you. I love you too. Thank you. Alright, okay, Jerika, please control yourself. Yeah, I know. Nak perempuan ke nak berpacaran. Tapi kali ni tak bisa control, bahaya. Tak tahu, ya. Sabi Salih sudah control tu sudah. Ya, yang ini Sabi Salih boleh saya control, yang ini tak bisa. Orang kami nak ucapkan terima kasih kepada Judika. Dan kalau anda nak tengok ya, Judika ada pesanan untuk peminat-peminat Malaysia. Boleh buka apa tu Judika? Dekat mana? YouTube.era.fm. Dekat sana ada pesannya. Jadi daripada kami, thank you so much. Thank you so much. Next week datang lagi khusus ke sini. Bagus. Abang Haji tolong ya. Tapi Mak Bajis tak boleh nak balik lagi. Sebab Bajis masih menunggu Mak Jemah lah. Sebab kata ni ada kontrak dengan Judika ke nak. Sebab Bajis nak lepaskan Judika ni ke international. Okey, macam inilah. Bila Judika datang balik, kalau boleh jangan bawa. Dia minggu depan sudah tak lagi. Ada orang lain lah. Oh, dah tukar. Sudah tak lagi. Bosan. Teruskan bersama.